perlu. Jadi anggaran kami utarakan ke sini. Kemarin kebetulan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengajukan tambahan sebesar 12,1 triliun. Kami tidak langsung serta-merta mengiakan karena ada proses di internal dari pemerintah juga belum dilakukan. Yaitu apa? Surat ke Menteri Keuangan dan surat ke Bapenas. Nah setelah itu tentu dibahas bersama DPR. Dari gambaran itu lagi-lagi kami utarakan. Kami utarakan apa? Kalau Memang ini sini pada periode yang akan datang, pemerintah pada saat ta tahun anggaran APBN 2020 fokus pada sumber daya manusia, mana kegiatan yang memang fokus untuk penekanan penguatan sumber daya manusia tidak tergambarkan dengan baik oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Itu yang kami juga sayangkan mana belum kelihatan sehingga pengajuan 12,1 triliun serta-merta kita tidak terima dulu sebelum dia mengajukan. Jadi artinya apa? Prinsip APBN itu diajukan oleh pemerintah dan dibahas serta ditetapkan bersama dewan. Tidak serta-merta kalau kita belum diajukan oleh pemerintah, kita bisa menyetujui harus ada dasarnya apa. Nah, itu yang kita tekankan kepada pemerintah kemarin.